Halo, assalamualaikum sobat semua. Pada video kali ini saya akan melakukan teknik sambung pucuk beda jenis tanaman ya. Nah, ini adalah jenis mangga dan ini adalah jenis. Nah, ini adalah jenis manggis. Nah, jenis manggis ini akan saya sambung pucukkan ke jenis mangga ini. Baik, pertama kita kurangin daun manggisnya. Nah, kita sisakan seperti ini ya. Kemudian ini cabang mangganya yang kita pilih, kita potong seperti ini. Ya, ini kita ambil dua mata tunas untuk jenis manggisnya. Nanti harapannya akan tumbuh tunas di sebelah sini, dan ini akan tumbuh dua mata tunas. Oke, ini kita rapikan untuk mengurangi proses penguapan. Nah, ini ya, ini kita usahakan sama antara entres dan taman bawahnya itu besarnya sama. Supaya nanti pas waktu melakukan penyambungan itu posisinya presisi atau pas sama besar. Oke, ini seperti biasa, ini kita lakukan pembelahan. Seperti ini ya. Ini sudah saya lakukan pembelahan. Baik, kemudian untuk entresnya sama kita lakukan pembelahan sistem kapak ini ya, dan sisi belakangnya seperti ini. Nah, ini ya, kita usahakan runcing dan serapi mungkin untuk pemotongan di sebelah sini. Oke, langsung kita masukkan, jangan nunggu lama-lama supaya nanti bagian ininya tidak kering ya. Posisinya seperti ini ya, ini hampir presisi ya sama gede. Langsung kita lakukan pengukatan dengan menggunakan plastik grafting ya. Oke, kita lakukan pelan-pelan ya supaya jangan lari posisinya, supaya tetap rapi seperti semula seperti ini. Kita melakukan pengikatan tidak perlu terlalu kencang ya. Ke bawah dan ke atas ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian atas. Ini calon mata tunasnya kita tutup saja supaya nanti ketika turun hujan itu airnya tidak masuk ke dalam bagian yang kita saya tadi. Ya, karena kalau air hujan masuk ke sini, ada kemungkinan besar entresnya akan busuk. Baik ya, kita ukur sampai ke bagian atas. Oke, kita udah rasa cukup. Lah, ya. Nah, seperti ini. Apakah perlu kita sungkup? Ya, sebaiknya kita sungkup. Ya. Oke, demikian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Ya, dan semoga dapat tumbuh dengan baik. Nah, ini contoh yang sudah kami lakukan. Ini sudah kami lakukan sambungan beberapa minggu yang lalu ya. Sudah hampir 10 hari. Itu posisi entresnya masih tetap segar. Ya, tidak ada tanda-tanda layu ya. Kemungkinan besar ini akan dapat menyatu. Baik, demikian teman-teman semua video dari kami. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.